Hai, aku Lizzie dari LizziePanda.com. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian Berliner Mega Look Tutorial sama seperti yang aku pakai sekarang. Stay tune ya. Selain suka bermain dengan makeup dan warna, aku juga memiliki keyakinan buat kesehatan kulit itu penting, karena kulit itu adalah kanvasnya. Itu sebabnya aplikasi skincare merupakan ritual terpentingku setiap hari. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar memilih skincare yang tepat buat kita, sehingga kita bisa achieve kulit yang sehat dan glowing. So, setiap kali aku ingin terlihat natural, I'll go with Berliner Makeup Look. Nah, kali ini aku nggak menggunakan foundation sama sekali. Untuk achieve look tersebut, aku punya 3 produk yang wajib punya semuanya dari SKT. Yaitu Serumination EX Essence dan Moisturizer, serta Whitening Source Term Definition UV Lotion with SPF 50. SK2 Serumination Series-nya mengkombinasikan pelembab dan pencerah yang membantu kulit kita terlihat glowing dari dalam. Selain itu, Whitening Source Term Definition UV Lotion-nya membantu melindungi kulit dari sinar matahari, mencegah munculnya dark spot, meratakan skin tone, dan juga memberikan kelembaban yang tahan lama. Gunakan SK2 Signature Eye Cream di kelopak mata karena eye cream ini juga bisa berfungsi sebagai primer. Kemudian aku akan menggunakan Max Factor Smoky Eye Effect Bronze Haze di seluruh kelopak mata. Kemudian aku menggunakan warna yang lebih gelap di bagian luar mata. Blend kedua warna tersebut menggunakan eyeshadow brush. Gunakan warna yang muda untuk tulang alis sebagai highlight. Gunakan kohl eyeliner untuk menggambar garis tipis sedekat mungkin dengan bulu mata. Gunakan eyebrow pencil dari area paling tebal dari alis. Aplikasikan tipis-tipis untuk menutup area yang belum tercover. Gunakan Max Factor False Lash Effect 24 Hour Mascara di bulu mata kamu. Untuk look ini, aku menggunakan cream blusher tipis-tipis dengan menggunakan jari. Tekstur yang creamy lebih mudah untuk di-blend dan memberikan efek yang lebih natural. Selanjutnya, aku menggunakan lip tint dan bukan lipstick, karena lip tint ini bisa memberikan warna di bibir tanpa kesan berlebihan. I hope you enjoy the video. Thanks for watching.